Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adabna fi ummi fi narin amin. Wa qala alaihi salam, bersabda Nabi alaihi salam, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ana agnal agniya anisyirki, aku lebih kaya daripada orang-orang yang kaya daripada syirik. Jadi seharusnya apa kita? Jangan kita pengen dilihat sama orang. Kenapa? Allah Maha Kaya, cukup Allah yang lihat. Jangan kita pengen dilihat sama orang. Ya. Allah Maha Kaya, lebih kaya daripada orang-orang yang kaya. Kita umpama pengen minta duit sama seseorang, dia itu duitnya banyak, miliuner. Perlu lagi nggak kita minta duit sama yang lain? Nggak perlu, cukup sama dia. Faman 'amila li 'amalan asyraka fihi ghairi fa ana minhu bari'un wa nasibi li syariki. Maka siapa saja yang beramal, man 'amila, siapa saja yang beramal li, kepadaku amalan, satu amalan, asyraka fihi ghairi, iya syarikatkan pada amalan itu, ghairi, kepada selain aku, kata Allah. Jadi dia beramal ada yang lain di situ. Dia sholat ada pengen supaya dikata bagus, soleh, rajin ibadah, ya. Dia puasa supaya dikata hebat, dia zikir supaya dikata macam-macam lah. Ada keinginan itu, kata Allah, fa'ana minhu bari'un, aku darinya berbebas diri, aku berlepas diri. Maka aku darinya berlepas diri, artinya Allah nggak mau belain dia. Allah berlepas diri. Wan nasibi lisyariki, bagianku itu untuk orang yang bersyarikat kepada aku. Jadi Allah akan berikan sesuatu yang istimewa untuk orang yang ibadah hanya karena aku, hanya untukku. Oleh karena itu ibadahlah kita karena Allah, untuk Allah. Kan sifat al-wasiluna begitu. Sifat orang-orang yang al-wasiluna itu adalah yang ibadah karena Allah, orang-orang yang sampai kepada Allah. Kalau kita pengen jadi orang yang sampai kepada Allah, lillahi ta'ala, selalu senyum, selalu ridho, selalu ikhlas, selalu qanaah. Ya, di antara ciri orang yang ikhlas itu begitu, selalu ridho, selalu ikhlas, ya, qanaah, menerima. Orang yang ikhlas wajahnya pun enak dilihatnya, ya, adem, dan dia nggak kepengen macam-macam. Ikhlas, nggak berbuat sesuatu hal yang macam-macam, apa adanya aja. Wa qala alaihi salam, bersabda Nabi alaihi salam, man shoma yura'i, siapa saja yang puasa yang ria, si puasa ria, siapa saja yang puasa dia ria. Ara'a yura'i, begitu bacanya. Siapa saja yang puasa yang ria, dia puasa tapi ria, faqad asyraka, maka sungguh dia syirik. Puasa tapi syirik, ini ria. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kita berusaha dengan semaksimal mungkin kita puasa karena Allah, enggak ada yang lain. Wa man shalla yura'i faqad asyraka, siapa yang puasa yang ria, maka sungguh dia, siapa yang salat yang ria, maka sungguh dia syirik. Salat masih bisa syirik. Kenapa? Karena dia ria. Betapa bencinya Allah sama orang yang ria, kedeknya. Wa man tasaddaqa yura'i faqad asyraka, Siapa yang bersedekah yang riya, maka sungguh dia syirik. Kan cakep sedekah, betapa bencinya Allah. Jadi Allah cap orang yang ibadah, ya, dia riya, dicap dengan syirik. Betapa keselnya Allah, bencinya Allah kepada orang yang riya. Jadi kepengen Allah tuh kita ngelihat Allah, ibadahnya ngelihat Allah, bukan ngelihat yang lain. Waqala alaihi salam, bersama Nabi alaihi salam, man talaba dunya bi amal akhirati, siapa saja yang menuntut dunia dengan amalan akhirat, tawmasallahu wajahu wa mahaqqa zikrahu wa asbata isma'u bin nari, maka Allah Ta'ala hapus wajahnya, dan Allah Ta'ala hapus sebutannya, dan Allah Ta'ala tetapkan namanya di neraka. Nih, man talabad dunya bi amal akhirati, siapa yang menuntut dunia dengan amal akhirat, siapa yang menuntut dunia dengan amalan akhirat. Jadi dia gunakan akhirat buat cari duit. Dia tuntut dunia dengan amal akhirat. Dia gunakan akhirat buat cari duit. Innalillahi. Mereknya akhirat, dalamnya dunia. Mereknya akhirat, dalamnya dunia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalim. Ya Allah, sekarang kita banyak lihat pendidikan dan mahal-mahal, main tinggi-tinggian. Ya Allah, mereknya akhirat, padahal mereknya akhirat. Banyak orang pada ngeluh, ya Allah, mahal-mahal. Wa qala alaihi salam, bersama Nabi alaihi salam, man ahsana salata haitsu yara'un nas wa asa'a salata haitsu yakhlu fatilka isti'anatun ista'ana bi rabbihi ta'ala. Siapa saja yang memperbaiki salat, memperbagusi salatnya, man ahsana salata, dia perbagusi salatnya, haitsu yara'un nas, sekiranya dilihat oleh orang, wa asa'a salata, dan dia perburuk salatnya, haitsu yakhlu, sekiranya dia sendirian aja. Jadi kalau ada orang dia perbagusin, dekat orang-orang lihat, oh cakep. Kalau nggak ada orang, malas. Apa aja? Ya, kalau ada orang pegang Quran, nggak ada orang kagak. Kalau ada orang pegang tasbih, zikir. Kalau nggak ada orang, malas. Fatilka isti'anatun, maka itu adalah, ya, memandang rendah, itu adalah meremehkan, menghinakan. Ista'ana bi rabbahu ta'ala, dia telah menghina Tuhannya dengan dia, dengan ibadahnya itu. Jadi Allah merasa terhina, merasa dihina dengan orang yang riya. Ya, merasa dihina dengan orang yang riya. Wal akhbarul waridatu fi zamir riya'i, dan hadis-hadis yang datang pada tercelanya riya' la tahsuru, tidak terbatas. Fa'al mu'minil aqil, maka wajib atas mukmin yang berakal, ayat tahida, dia bersungguh-sungguh, fidafir riya'i, dalam menolak riya', an-nafsi, daripada dirinya, wa alla yakuna lahu niyyatun, dan bahwa tidak ada baginya niat, wal qasdun, maksud, fi jam'i ta'ati wa ibadati, di dalam fi jami'i, dalam sekalian ketaatannya dan ibadahnya, illa taqarruba ilallahi, kecuali berdekat diri kepada Allah, ya, wa talaba sawabil akhirati, dan menuntut di pahala akhirat. Wabidzalika, maka dengan sebab itu, ya, dia menjadi selamat minar riya, daripada riya. Wa yaslamu, dan dia selamat min syarri, daripada buruknya riya. atau bidzalika yukhlisu min riya'i, maka dengan sebab itu dia selamat daripada riya, ya, selamat dari kepada keburukannya, wabaliyati, dan balanya insyaallah taala. Jadi nanti rupanya ada orang, ya, bisa ada keburukan orang yang beramal karena bukan Allah. Jadi ada balanya nanti. Dikatain orang, dihina orang, dan nggak dapat apa-apa. Wa nas'alullaha ayyusallimana, maka kami mohon kepada Allah taala agar Ia selamatkan kami minhu darinya, wa min sa'iril afil mazmumati, dan daripada sekalian awsofil mazmumati, sifat-sifat yang tercela. Amin ya rabbal alamin. Jauhin sejauh-jauhnya kita, jangan sampai itu ibadah depan dekat, ya, orang pegang-pegang yang aduh, kalau nggak ada orang jangan sampai pengen dikata rajin zikirnya, rajin puasanya, rajin baca Qur'annya, rajin, jangan sampai ada begitu. Al-Irabu, Irabnya i'zar fi'lu amrin fi'l amar waria maqulu wa mu'bitan bikasirat, dengan bikasirat baik dan kasabah sifatun sifat baginya, wali ibadati muta'alikun bihi wanzur fi'lu amrin fi'l amar wa huwa yata'ala, dia muta'ali minafsi dengan dirinya, ta'arakan sekali wa bi harfil jari ukhra, dan dengan huruf jar yang lain. Jika dikatakan nazartu wa nazartu ilaihi ay absartuhu, aku lihat akan dia, lakin nazar huna, akan tapi nazar di sini bimakna fikir, dengan makna fikir, wa alaihi atasnya takun adalah ila bimakna fi, ila dengan makna fi, ay fakir, pikirkan olehmu fi nazarillahi, pada pandangan Allah. Jadi pikirin pandangan Allah, jangan pandangan manusia. Kita kalau lagi disuruh zikir, zikir, disuruh baca Quran, baca Quran. Jangan disuruh zikir, tidur. Suruh baca Quran, tidur. Suruh ngaji, tidur. Lagi bukan giliran itu, dia melakukan itu. Jangan begitu, ya. Itu tanda riya, ya. Itu tandanya riya tuh begitu, tandanya. Lagi disuruh zikir, dia tidur. Lagi nggak disuruh, dia pegang. Ada orang ngene-ngene, ya, depan guru, depan ulama, pegang-pegang tasbih. Kalau nggak ada orang, kagak pegang. Ini ketahuan ria. Itu orang ria. Cari mukanya pinter. Tapi ketika itu dia bukan dapat doa, dapat kebencian. Bahkan jangan sekali-sekali itu kita kayak begitu, ya, jangan seperti itu, jangan. Lahiz wastahdir nazarullah fika, perhatikan, hadirkan olehmu pandangan Allah padamu, pandangan Allah, Allah aja kita lihat, jangan yang lain. Ada seorang nggak berani dia nggak berani, kalau depan gurunya dia nggak berani, zikir dia diam aja, nggak pernah, dia nggak mau. Depan gurunya dia diam aja, nggak berani dia, tapi hatinya saja dia berzikir. Kenapa? Dia takut semuanya, takut semuanya. Kan begitu, kayak kebangetan hebatnya, merasa diri lebih hebat atau apa, macam-macam lah. Hati zikirnya di mana dia? Zikirnya di hatinya. Hatinya selalu berzikir kepada Allah. Enggak mau dengan kedengaran suara di hadapan gurunya. Ada orang yang kayak begitu. Gurunya pegang tasbih, dia nggak mau, takut, nggak enak. Masya Allah, sampai dia jaga seperti itu. Kalau kita enggak pegang lagi. Jangan sampai begitu, itu riya. Fatakmula al-fa'uz sababiyah, takmula fa'uznya sababiyah. Wa takmula fi'il mudhari'un, fi'il mudhari' mansubun itu dinasalkan bi an mudmaratan dengan an yang akan tersembunyi fi jawabil amrani pada jawab dua perkara, dua amr. Qabla sebelumnya a'ni i'zar wa anzur, dua amr, amrnya i'zar dan anzur. Wal fa'ilu mustatirun taqdiru anta. Wal alifu lil itnaqi wallahu a'lam bissawab.